hal yang sangat sakral. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abi Subyata Ibna Sarno Muzawi jika ma'amar Allah subhanahu wa ta'ala ini menyeb sakit di ma'ruf memasakit di sarno wabi bawi ta'ala wa'ana syihuna bil ma'ruf. Saudara Subyanto bin Bapak Sarno, saudara saya nikahkan dan saya jodohkan dengan Juli Fitriani bibi Bapak Sujiman wali ayah yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kertas 100.000 dan seperangkat alat sholat tunai. Saya permalikannya di Juli Fitriani bibi Bapak Sujiman untuk diri saya dengan nikah yang tersebut dibayar tunai. Karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setelah Anda mengucapkan ijab kabul ini, tanggung jawab Anda nanti di akhir. Di dalam pernikahan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengibaratkan kehidupan rumah tangga itu sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bahwa istri itu sebagai pakaian dan juga suami sebagai pakaian bagi istri. Anzalna alaikum libasa yuwari sawat. Bahwa yang namanya pakaian itu menutup. Menutup apa? Menutup aurat. Menutup kekurangan. Menutup hal-hal yang tidak layak untuk ditampakkan kepada orang lain. Maka fungsi suami itu adalah mampu untuk menutup kekurangan yang ada pada istri. Menutup sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Bukan sebaliknya, seorang suami justru adalah membongkar kekurangan yang ada pada istri. Tidak sedikit di antara kita, kalau sudah tidak suka, kadang-kadang di antara kita mengumbar kejelekan masing-masing. Maka dengan demikian Rasul pernah mengatakan, Inna syarran nas indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syarra.